Oh, tuh masuk ya tadi ya? Oh iya. Oke. Hai guys, halo. Mama dan adik-adik biarin aja dulu makan ya. Sementara gue tinggal. Ini gue mau ada pertemuan sama seseorang yang jago banget untuk arrangement sebuah lagu. Seperti janji gue yang kemarin waktu di awal-awal sebelum puasa kan, gue udah cover lagu. Ya ini pertama kalinya nih. Ya gue akan bernyanyi di depan kalian semua. Bagus gak ya? Ya bagus nggak bagus? Yang penting menghibur kalian semua. Janjinya sih tadi jam 4:30. Ini udah jam 4. Ya, telat dikit gak apa-apa lah. Let's go. Mas Dikri ya? Kita ngurusin aja apa adanya deh sama Mas Sen musik nih. Ada mau contoh atau musiknya? Kalau kemarin referensi yang dikasih bukan itu? Ya, bukan sih, itu kan cuma drumnya yang lagu diri itu kan? Cuma beatnya doang seperti itu. Beat, ya. Itu orkestranya masih diambil ya? Orkestra lagu diri itu masih ada. Jadi yang penting kan ada sound kayak lagu diri yang dikasih dengan. Iya. Jadi kita buat unsur Melayu, kan lagu diri itu kan dari Malaysia kan? Tapi dibutuh dengan kebutuhan pop lah ya? Iya. Iya, ini kan lagunya river apa gitu kan? Iya, river flow. Iya. Tapi masuknya ini. Oke, ya. Salam kalau untuk. Iya, iya. Oke, ada tim. Yo, baik. Sukses. Iya, baik. Iya, ada tim. Halo semuanya. Nah, ini hari yang dimana gue harus siap untuk take vokal cover lagu Aisyah. Aduh. Kira-kira suara gue bagus gak ya? Pede aja lah ya, mudah-mudahan kalian suka. Dan untuk bienda sini ini, mudah-mudahan bisa menghibur kalian semua ya. Yuk kita berangkat, udah mau telat nih. Yuk. Sibuk banget ya. Untung gua langsing. Jadi muat. Ini kita udah sampai di rumah yang arrangement lagu Aisyahnya ya. Tapi kita masih belum tahu di rumah yang mana. Pas di tengah nih guys ya. Antara penyaringnya sama mic-nya. Ya, karena kan gua penyanyi beneran gitu.
Kita praktis dulu ya. Coba Mas, kita praktis yuk. Lagi membuka data. Oh, itu masuk ya tadi ya? Oh iya. Oke. Kasih tau Mas kalau saatnya masuk. Oh iya, siap. Mulia, indah, cantik, berseri. Coba cek mic-nya Mas. Cek. Ada di kuping. Headphone-nya Mas. Oh iya. AC masuk gak suaranya? Yang anu ini ada ini. Apa ya? Ini sudah yang tag. Ini gede. Gede. Ya. Mulia, indah, cantik, berseri. Iya, bagus. Gitu kali ya. Iya. Kalau apa liriknya lebih ngesol pasti. Lebih dapet. Coba. Iya. Kakinya jalan masuk. Mulia, indah, cantik, berseri. Kulit putih bersih merahnya pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sekali lagi ya. Ada masih ragu-ragu, kayak lupa ingat gitu loh. Sekali lagi ya. Tadi kayak masih ragu-ragu. Iya. Oke, yuk lagi. Yuk, lagi lah. Mulia, indah, cantik, berseri. Pulih putih merah. Bersih. Lupa, hei. Udah, lu tenang dulu. Ini gak enak nih, gue pinjam iPad nih, ada iPad ya? iPad ada? Ada, Mas. Oh, kurang gede ya? Kurang gede. Apa-apa. Ya udah enak, gue lupa, guys. Ternyata jadi penyanyi seperti ini ya. Dukanya, sukanya ya duitnya banyak. Sip, yo. Ikut ya dari yo. Sini ya. Yuk, ikut. Pipi. Maunya gimana? Capture. Dari websitenya? Iya, dari websitenya nggak apa-apa. Terbentuk foto dia. Ada foto. Nih. Nah, tuh capture. Capture aja. Nah, tadi kan. Gini ya? Nah, ya. Bukan. Oh. Yang itu device. Itu kanan, ya. Nih. Oke. Masuk ke galeri. Ke galeri aja, itu biar bisa di zoom. Galeri itu tadi, balik, atas, nah. Nih. Nah, ya itu. Nah, jadi bisa di zoom dia. Oke. Nah. Istri Rasulullah selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Gak bisa nafas kan? Gak bisa nafas. Gini, ambil nafasmu kurang banyak. Aisyah, romantis. Udah apa-apa, kedengeran nafasnya gak apa-apa. Bener-bener harus ambil nafas yang banyak.
Oke. Okay. Apalagi yang terakhir tuh. Na 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 itu kan panjang. Itu lo harus ngambilnya banyak gitu napasnya. Kalau enggak pasti putus di tengah-tengah tadi. Ya, yo yo, Aisa lagi. Ya. Aisyah, sungguh manis osira kasih cintamu. Bukan persis novel mula benci jadi rindu. Aisyah, ya Humairo. Kau istri tercinta. Ya Aisyah, ku. Ya Aisyah, ya Humairo. Ya, ya. Gitu. Ya, kau istri tercinta, ya Aisyah, ya Kumairo. Kayak gitu ya. Cepat ayo. Fabula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah, ya Kumairo. Fabula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah, ya Kumairo. Tanya kurang panjang. Kau istri tercinta, ya Aisyah, ya Humairo. Ya. Oke. Okay, ya. Semula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah, ya Humairo. Kau di samping Rasul. kenapa dotnya kabur? aduh. Gua ngarang sendiri gua. Selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping cinta. Bukan. Selalu. Nih. Punya kemarin lo play deh, punya lo. Punya kemarin. Gitu kan, nah sekarang jadi gini. Nah ya, ini oke, benar. Jadi lembut. Ceng. Gimana? Aman? Ya, ini aman, aman. Coba nyaman. Ya, ini kan ada unsur Arabnya kan? Ya. Nah, Arabnya ada tuh. Tuh, udah hilang tuh, gak ada lagi. Cong, cong, cong. Biolanya masih. Biolanya masih. Habis ini melodi biola Arab. Tuh. Oke, aman. Aman kan? Aman, aman. Nah, ya kan? Oke, aman. Udah. Udah ya? Udah, cukup. Jadi ngambil pakai apa? Flash disk, CD? Ke WA aja lagi balik. Oke, ayo udah. Oke, WA ntar dari handphone pakai speaker kecil gitu. Bluetooth. Cuman Bluetooth. Ini belum di mix loh Mas ya. Enggak apa-apa ya. Apa-apa, masih mentah ya. Penting suaranya nanti mirip kan. Iya, biar ikut. Iya, ngikut aja kan buat kreatif. Aman. Ya wes guys, kalau gitu thank you banget yang udah ngikutin mantap. Proses pembuatan cover lagu Aisyah bersama dengan Akang. Akang apa sabar banget sama ini juga Masnya. Ini pertemuan pertama kita bertiga hari ini. Doakan ya next selanjutnya. Ya moga-moga nanti singlenya sama kita lah. Doa
kan, selain ini ada proyek lagi. Pokoknya ini di luar bidang gue guys, tapi gue mencoba untuk bisa, itu aja. Itu pun udah bagus ya mas? Keren, udah. Ah, bisa keren aja. Beneran kan? Dengerin nanti ya di YouTube tuh, lihat tuh, keren banget. Ikutin terus, besok gue akan syuting video klip dan kita lihat jadinya kayak gimana ya, mudah-mudahan bisa menghibur. Dadah! Ini rambut udah gumpal banget ya, kita potong rambut dulu untuk persiapan besok. Duduk mana nih, Wan? Mana dia? Sini aja deh. Ya, di tengah situ ya. Ya, mungkin teman-teman udah ada yang kenal nih. Saya Miss Andrew, hairstylist papan atas nomor 1 di Jakarta dan Indonesia. Dan sekarang kita lagi mau makeover Chris Hatta, ya kan? Jelang lebaran dia mau menikah lagi. Wan, kayak biasa. Chat Wan. Iya, rambut lo udah ikut. Chat apa ya? Ada punya ide? Chat apa nih warnanya? Hairspray ada yang ada banget. Stok kan? Gue beliin tadi. Ini biar gue tadi bener-bener sekeluarganya, Bensu. Dari Ruben, Sarwenda, anaknya 2 orang. Habis itu, emak mertuanya, bapaknya, ajudannya, ininya, semuanya. Kenceng dong. Oh, buka lagi, say. Kenceng lagi. Kenceng abis. Kenceng dong. Lebaran jadi gue. Lihat contoh itu dong, Wan. Mana bulan? Bulan. Ya. Ini dia, Wan. Boleh, Pak. Apa sih? Ice blonde. Tapi ini harus gue ini dulu ya. Gue kasih highlight dikit ya. Gue harus masukin warna itu. Karena kalau hitam dia gak masuk. Seperti itu guys, hari ini kita akan make over Chris Hatta, ya kan, jelang Ramadan, Idul Fitri, dan jelang pernikahan dia ya. Kita akan memake over rambutnya Chris Hatta sehingga nanti dia akan tampil spektakuler, bombastis, dan fantastis. Awas yang gue yang keren. Gue gak mau nyetel YouTube gue lagi. Gue udah lihat tadi YouTube lo lagu itu. Gak ada, gue sendirian. Tangkali si ada. Nih, jadi kayak gini lah kira-kira ya kan? Sama Riko. Udah ya, yang Korbanan saya jangan sedih saya. Edisi Idul Fitri. Lo gak bawa bini lo kan? Ada mas? Bawa bini. Apa ya? Ramas ya? Enggak dong, besok mau syuting klip. Makanya, jadi gua datang tinggalin aja. Lagi gak pergi dulu kan. Ya sekarang gak bisa nampak sendiri dulu kesadaran. Keseringan dia tampil di infotainment ya kan. Jadi akhirnya bisa nata rambut sendiri. Dulu bergantung sama saya, say. Tapi kan gak mungkin ke rumah universitas Anda. Kan waktu itu gua hampir memanggil lu kan, Wan? Iya, malu udah ketemu sama gue, say. Tapi akses. Ternyata, akses untuk guanya gak dikasih. Nah, buat doi dikasih tuh yang bosan cerita. Gede. Karena dia store-nya mungkin gede. Bukan lagi, say. Mas, Wan, berkenal, Wan. Ih, mantep, parah. Gak ngerti lagi gua bisa, Tan. Susu, yo. Ini. Susu. Guys, you know what? Rambutnya Chris Hatta ini kalau lu lihat langsung warnanya keren banget. Guys, mantap.
anti badai ya, Pak ya, es krimnya ya, Shay. Nah, 4 hari 4 malam gua rasa tuh. Ini tadi gua udah coba styling sendiri. Styling ternyata agak rempong ya, masih kepanjangan. Kita akan coba pendekin sedikit supaya hasilnya cetar membahana. Jangan kemana-mana, oke? Gimana mood kalian guys? Sudah cocok belum? Ya, dengan warna baru gue. Kalau model cuttingan hampir sama di setiap kali gue datang ke salon. Udah ya, kalau gitu sampai ketemu lagi nih besok. Gue masih ada kegiatan syuting video klip cover lagu Aisyah dengan gue sendiri yang nyanyi. Bakal seru banget besok ya. Begitu, bye-bye. Udah ready set? Ayam, kayak ayam. Ya, kita coba test cam ya. Kita coba test cam, siapa tahu mantik oke. Ngarep. Gimana mood kalian set gue? Oke nggak? Bisanya mukul doang. Coba kita berhayal, gue punya band gitu ya, sekelas Noah. Kalau Ariel punya band namanya Noah. Kalau gue punya band namanya Hoax. Beda-beda dikit. Untuk project kita kali ini, di mana Pesata akan meluncurkan cover lagunya. Di awal kita akan doa dulu sebelum memulai semuanya. Semoga lancar, semoga semua sesuai target. Amin. Semoga viewernya banyak. Amin. Menyerbal amin. Kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Hi, semangat. Semangat. Yeay. Oke. Her, kamera Her. Nih, gue pegangin soalnya. Oh. Nih gini loh. Kesini. Dengan bagian dat, baru kesini. Ya. Kesini. Nanti ada lagi ke ref. Sungguh syur Nabi yang itu ada. Udah siap Her kameranya? Bisa kak? Aku yakin kakak bisa kak. Satu, dua. Ayo kak. Oh silakan si cintamu, bukan persis novel mula benci dirimu. Kau istri tercinta, ya Aisyahmu my love. Sungguh sweet Nabi mencinta. Ini bagus gak kok begini? Jangan. Udah mending, iya gitu aja. Pokoknya kalau kakak gak lihat sana, buang muka ke sana, buang muka ke sini aja mending. Pokoknya jangan ke kamera utama. Yang Aisyah sungguh manis, oh sirah kasih cintamu. Itu Pak Maulu sama bukan persis novel mula benci jadi rindu. Itu bait itu gue lupa. Iya, bait itu. Aisyah sungguh manis, oh sirah kasih cintamu. Bukan persis novel mula benci jadi rindu. Bukan persis novel bukan persis novel mula benci jadi rindu. Mulai benci jadi rindu.
Mitinya di bawah. Oh, bukan persis novel Mula Benci Jadi Rindu. Nah. Kok tuh bencinya di situ, Pak? Kan masukin. Benci jadi. Aku lupa masukin. Effort nih, effort, effort. Apanya? Oh, berarti gue kesana juga dong. Berarti gue kesana. Gue kesana. Kenapa lagi? Gue masih masukin. Matiin kamera. Coba gue pakai. Agak-agak lupa-lupa dikit gitu liriknya bisa tempel dengan adegan yang lain-lain. Iya. Kalau ditimpa sama yang outdoor. Iya, pokoknya kan bolak-balik, bolak-balik. Mana sih lagu ini? Ini pertama. Lagi sensitif ya, Kak? Iya, jadi udah bagus. Semua orang bermasalah ya. Matanya Mas Tis masih geli ya. Coba udah gak kelihatan segitu. Masa sih? Itu di situ enggak kelihatan. Kak Kris. Oi. Kurang Nabi membuat feel. Nih hingga Nabi minum di bekas bibir. Oh iya, ini kurang. Kenapa? Feel-nya kurang ya? Tambahkan lagi. Iya, Teh. Menghayati. Tadi masih kaku. Merem-merem aja enggak apa-apa. Nyanyinya. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu. Guys, itu sekilas ya behind the scene cover lagu Aisyah. Nonton video fullnya di cover khusus ya, kalian akan bisa dengar lah bagaimana. Apakah gue punya bakat menyanyi? Boleh tulis kolom komen ya guys. Setelah ini kita akan langsung cari masjid atau musola ya. Kalau misalnya masjid dapat ya alhamdulillah. Kalau enggak ya udah musola gitu. Doakan kita semua berjalan dengan lancar proyek ini. Jalan. Aduh, akhirnya selesai juga guys pembuatan cover lagu Aisyah. Ternyata begini ya, jadi seorang penyanyi gak semudah yang kita bayangkan juga. Setiap pekerjaan tuh pasti ada resikonya dan ada keuntungannya juga. Tapi yang jelas penyanyi lebih untung daripada seorang presenter ya. Ya gak boleh begitu juga sih. Tapi intinya gue bisa melebarkan sayap gue di bidang tarik suara. Udah sangat bersyukur dengan kita start lagu Aisyah tepat di hari Lebaran, hari pertama. Menurut gue ini momentum yang gak mungkin gue bisa lupain ya. Thank you banget yang udah nonton Behind the Scene. Tinggal tunggu cover-cover yang berikutnya. Sampai ketemu lagi, bye-bye.